Video detik-detik seorang emak-emak terperosok jatuh di sungai dari atas jembatan sempat menarik perhatian publik. Setelah diunggah ke media sosial, video yang berhasil direkam oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut akhirnya ramai dibagikan pengguna media sosial lainnya. Dalam video tersebut memperlihatkan ada dua orang emak-emak sedang berjalan melewati sebuah jembatan gantung. Namun ketika sampai di tengah, tiba-tiba emak-emak yang berjalan di depan terperosok dan jatuh ke sungai. Hal ini disebabkan karena papan yang menjadi pijakan pada jembatan tersebut roboh. Mungkin karena sudah lapuk, guys. Kejadian mengejutkan ini membuat warga yang ada di sekitar lokasi berteriak histeris. Beberapa pria yang ada di belakangnya hanya terlihat panik dan bingung, tidak langsung menolong sang ibu yang tercebur. Ini memancing banyak komentar dari warganet. Salah satunya ada yang mempertanyakan, apakah bapak-bapak tersebut tidak ada yang bisa berenang sehingga tidak langsung bisa menolongnya? Belum diketahui dengan pasti di mana lokasi kejadian ini. Namun menurut informasi yang beredar, emak-emak yang tercebur di sungai tersebut akhirnya selamat dan tidak terluka.